Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Hari ini saya jalan-jalan ke sawah, melihat kondisi sawah. Beberapa minggu ini hujan lumayan bagus. Kalau sebelumnya pengairan menggunakan diesel ya, jadi karena memang hujannya sangat minim sekali, dan dalam minggu ini lumayan, alhamdulillah, dua mingguan ini. Dan ini kita akhirnya berdampak pada pertumbuhan ya, benalu, yaitu rumput ya. Jadi tanaman padi yang memang salah satu musuhnya adalah rumput, dan pada saat musim kemarau jarang hujan, rumput tumbuh, dan ini dikhawatirkan akan mengalahkan ya padi itu sendiri. Ya, kondisinya seperti ini. Ya, ini tanaman padinya dan sebelah sekitarnya tumbuh ya rumput. Ya, cukup lebat ya rumputnya, sehingga ini harus segera dibersihkan agar tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman padi ini sendiri. Ini ya, ini nanti kita akan pupuk agar pertumbuhannya semakin cepat dan bagus hasilnya. Jadi itu yang hari ini kita perhatikan, ini rumputnya cukup lebat ya, sehingga tidak kelihatan antara baris padi seperti ini ya, baris padi yang seperti ini ya, harusnya kelihatan jelas. Tapi ya ini kembali kita tutup dengan rumput ya, yang segera dibersihkan. Nanti kita lagi kita cek lagi tanaman padi yang satunya. Ya, kita sudah berada di tanaman padi yang satunya lagi. Ya, kondisinya memang banyak sekali ya rumput yang tumbuh, dan ini cukup mengganggu ya. Cukup mengganggu pertumbuhan tanaman padi itu sendiri. Ya. Jadi kondisinya seperti ini. Ya, ini antara tanaman padi dengan rumput, bahkan lebih tinggi rumputnya ya, sehingga ini pasti sangat mengganggu pertumbuhan dari tanaman padi itu sendiri, dan ini harus segera dibersihkan. Ini hampir semuanya rata ya dengan rumput. Harusnya seperti ini, mungkin agak kelihatan ya antara rumput dengan tanah ini. Jadi tanahnya pada saat dipupuk tidak diserap oleh benalu atau rumput, dan ini harus segera dibersihkan. Ini banyak sekali rumputnya karena ini memang musim penghujan yang datanya terlambat, sehingga ini sangat potensi pertumbuhan benalu seperti ini sering terjadi ya. Ini harus segera diatasi ya, agar perkembangan pertumbuhan tanaman ini bisa lebih bagus ya. Ini kalau seperti ini, jadi ini ya, tanaman yang sebelah ini sudah bersih, dan kayaknya pertumbuhannya cukup bagus ya. Seperti ini bersih, sehingga mempermudah pemupukan tanaman ya. Ini harus segera diatasi seperti ini. Nah, demikian kegiatan hari ini, melihat
perkembangan tanaman ya memang cukup lama kita tidak datang ke sawah, sehingga ini buat saya ini sangat terlambat, tapi bisa segera untuk di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga hari ini berkunjung ke untuk melihat perkembangan tanaman jagung ya. Ya, tanaman jagung ini juga kita tanam meskipun ini cuacanya hujan, karena memang kita lihat kondisi tanah sepertinya ketinggian tanah ya, sekarangnya nanti air itu menggenang sehingga aman untuk tanaman jagung. Jadi kita lihat perkembangannya dengan kondisi yang seperti ini. Ya ini tanaman jagung yang dengan kondisi hujan, memang hama yang sering menyerang itu kan hama seperti ini. Hama ulatnya. Ya ini adalah hama ulat, mungkin kelihatan ya ini tanaman. Ini ulat. Seperti ini ya. Ya seperti ini. Ini hama yang sering kita lihat ya, ini kebetulan sudah disemprot sama juga ini semati ini seperti ini ya, ini ulatnya. Ini ya ini. Jadi ini sudah mati ya. Dan ini sering menyerang tanaman jagung ya, yang seperti ini, khususnya di musim awal tanam. Dan ini yang salah satunya juga buli ya, itu ya, daunnya seperti ini ya, ini putih ya, tidak hijau ya, ini cukup ya, menyerang pada saat musim hujan. Ini bisa diatasi, ini sekarang lagi proses pemupukan ya, dengan menggunakan air ya. Jadi pupuk langsung dicampur air, kemudian langsung ditaruh di bawahnya tanaman jagung seperti ini. Ini juga salah satunya juga rumput ya, sering ya, dan harus segera dibersihkan dengan diobat ke tidak mengalami pertumbuhan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.